kegiatan di acara Pasar Jagung ini Pak, mulai hari apa sampai kapan, yang dijual apa jam? Jadi ini kegiatan ini namanya Pasar Kuliner Jagung. Di sini didisplay 100 menu jadul yang merupakan produk khazanah peradaban Kudus di era 70-an. Nah, di menu ini harapannya kaum milenial, masyarakat bisa bernostalgia bahwa Kudus secara geografis itu melahirkan peradaban kuliner yang marketable, yang bisa dinikmati, tidak hanya peradaban-peradaban western yang pasu. Kita memiliki khazanah yang bisa dikembangkan dan bisa mensejahterakan. Harapannya adalah ini sebagai gagasan awal untuk semua pihak termasuk pemerintah daerah agar kuliner jadul ini dikasih ruang sebagai alternatif bagi masyarakat yang pengen menikmati Kudus tempo dulu. Yang dijual apa aja Pak di sini? Banyak. Jadi di sini karena 100 menu ya, kita nggak hafal. Yang jelas peradaban yang di belakang ini namanya telo gondeng. Di situ itu yang di belakang situ pecel tumpang, yang di situ ontong, di sana tadi roti mariam, semuanya ada. Yang jelas ini peradaban Kudus itu kan ada yang peradaban gunung dan ada peradaban rawa. Nah, kuliner itu selalu lahir respon dari ini. Maka yang di sini ada peradaban rawa-rawa, bongso ikan-ikanan, dan ada bongso tumbuh-tumbuhan. Nah, semuanya bisa dinikmati di Pasar Kuliner Jagung Menara. Kalau totalnya ada berapa stand, Pak? Total di sini kita mendisplay 11 stand, masing-masing stand 2 sip, dan masing-masing sip mendisplay sekitar 5-6 menu. Kalau pedagangnya dari Kudus saja? Seluruh pedagang, karena ini Pasar Kuliner Jadul Kudus, seluruh pedagang yang asli Kudus semuanya. Kegiatan yang pembukaan Tasis, perayaan Tasis Menara nanti malam itu Mas. Untuk perayaan pembukaan Tasis nanti malam kita melibatkan paling tidak 488 orang sebagai simbol ulang tahun atau pendirian masjid yang ke-488. Nanti malam kita lebih atraktif lah kira-kira. Mudah-mudahan nanti 488 itu cukup bisa meriah, kemudian cukup berkenan, berkesan di masyarakat. Untuk acaranya kayak apa Mas nanti malam itu? Nanti kita sejumlah 488 itu nanti kita membawa lilin, kemudian selawat bersama sebagai pembuka acara ini. Setelah opening itu kita dilanjutkan dengan khataman. Khataman 19 kali oleh Pondok Pesantren Putra dan Pondok Pesantren Putri di Kabupaten Kudus. Jadi itu berapa melibatkan berapa santri itu? Itu total yang khataman itu 360 santri. 360 santri. Ya. Selama 19 kali. Setelah itu nanti akidahnya apa Mas? Untuk akidah selanjutnya ada pembacaan Maulid Nabi, Maulid Al-Birjaji itu pas malam berikutnya. Ahad pagi mulai saat siang itu kita kirim dari seluruh kabupaten dari pendopo alun-alun terus kemudian dikirim jalan kaki finish di menara.